Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal di komplek perumahan Cipageran, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya warga melihat korban sempoyongan, kemudian terjatuh. Meski sempat mendapat bantuan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Warga perumahan Cipageran, Kecamatan Ngamprah dikejutkan tewasnya seorang PRI tanpa identitas seusai warga melaksanakan sholat tarawih pada malam Jumat kemarin. Menurut saksi, korban berjalan dengan sempoyongan, tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya di dada dan langsung tersungkur. Warga sempat memberi pertolongan namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Gak sama Om Romi ngasih apa bantal, terus ngorok dia. Langsung meninggal. Belum tahu, karena saya bukan ahli kan. Jadi kita panggil, terus semuanya pada keluar, warga keluar semua. Panggil Pak siapa Pak? Pak Dudi. Itu diperiksa, ternyata udah nggak ada. Pada saat ditemukan di tubuh korban tidak ditemukan identitas, namun penemuan jenazah ini langsung membuat warga kemudian membantu melalui media sosial dan mengumumkan ke setiap RT. Setelah beberapa jam akhirnya keluarga korban datang setelah membaca media sosial. Menurut Kepala Desa Tandimulya, korban atas nama Rahmat, warga Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang bekerja sebagai petugas suplai air di perumahan veteran. Warga Desa Tandimulya dan warga sekitarnya, kami nge-share ke tiap-tiap medsos dan alhamdulillah sudah ditemukan keluarganya. Ternyata warga dari Cililin yang bernama Bapak Rahmat, kurang lebih usianya antara 55-60 tahun. Isak tangis istri dan anak almarhum pecah ketika melihat jenazah suaminya yang sudah terbujur kaku di dalam ambulan. Di tubuh korban tidak ditemukan luka bekas penganiayaan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung. Kasus ini ditangani Polsek Padalarang untuk dilakukan otopsi. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.